Hai guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Taufik dan hari ini kita akan unbox Bobo Boy Starter Deck. Let's go! So guys, aku beli Galaxy Card Starter Deck Bobo Boy ni dekat 7E berharga RM17.90. So dekat Shopee pun korang boleh beli juga in case korang tak nak pergi ke 7E. So kita tengok apa dulu kat belakang tepi. Daripada sisi tepi, tak ada apa-apa. Dia info ada kat belakang. So dalam pack ni, korang akan dapat 3 special card. Okay, 3 special card dan karakter lain-lain dalam ni. So mari kita lihat, tengok satu persatu untuk card yang ada kat dalam ni. Let's go. Wow, sangat menarik ya. So untuk special card, kita boleh tengok kat sini. Okay, ini adalah card-card kat dalam ni. Eh, jap, aku salah buka. Kita buka dari belakang. Kena buka dari belakang lah. So kita akan dapat satu, aku rasa ni mat dia. Mat yang untuk main game ni. Agak besar juga. So ia bersaiz A4 tak silap aku. So korang boleh main. Dia plastik je, macam poster lah, lebih kurang dia punya texture. So untuk korang main macam dengan member korang, so boleh pakai yang ni. Okay, okay, let's go. So ada yang kat dalam ni ialah cih, macam main kat Pokemon juga kan, nak tengok apa kan. Okay, kita ada kat sini. Kejap, aku adjust. Dia nampak betul. Okay, so dia kat sini holo. So sangat cantik artwork dia. Kat sini kita ada Bobo Boy, Gempa, Taufan dan Halilintar. So kita boleh tengok situ ada 3 Bobo Boy versi lain-lain elemen. Sangat cantik. Untuk serangan pertama sahaja. Ini adalah special card ya. So next special card kita ada Bobo Boy, Blaze dan Ice. Api dan Ice. Cantik ah, sebab dia pakai foil holo. Agak bersinar-sinar di sini. Bukan holo lah, macam metallic kan. So aku suka. Sangat cantik. So next kita ada Bobo Boy, Solar dan Duri. Nice. Sangat cantik artwork dia. Nice, nice. So kita tengok kad lain pula. Ini kad biasa. Kita ada Commander Kokochi. Susah juga sebut nama dia. Tiada efek. Apalah. So kita ada Motorbot. Kita ada Ochobot. Ochobot ada kuasa teleportasi. Tukar kad ni dengan mana-mana dalam kad. Nice. So kita ada Cactus. Macam comel dia kan. So ada efek kat bawah ni. So korang boleh baca efek dia, apa function untuk setiap kad. Dan kita ada Kaizo. Nice nya. Nice gila artwork dia. So ini adalah kad yang serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Oh, so maksudnya kalau pihak lawan attack kad ni, so dia tak berkesan sebanyak 2 kali lah. Untuk fahaman aku lah. So aku tak sure cara betul main dia. So next kita ada Sai. Nah, sugar. Aku tak berapa familiar sangat dengan yang ni. Ni mungkin dalam movie tak silap aku. So kita ada Shilda.
nice lah. Aku suka dia punya artwork. Agak menarik untuk untuk local punya produk. Sangat menarik design dia. So kita ada Adudu. Ni adalah Adudu yang sangat famous itu. Aku rasa macam Adudu ni dah dewasa kot. Yelah, Boboiboy pun dah dewasa kan. Dia pun dah dewasa jugalah sekali. So kita ada Fang. Nice. Alangkah bagusnya kalau Fang ni dia buat macam special card juga foil. Aku rasa mesti lagi power. Nak-nak juga effect dia ni boleh buat macam glowing punya kan. Mesti nice. So ini adalah card separa harimau bayang. Ada attack tambah 50. So nice skill dia. So next kita ada Papa Zola. Papa Zola suit normal tiada effect. Boleh lah. So kita ada Ying, larian laju. Okay. Dan kita ada Boboiboy, main actor, main main apa panggil, main character. Okay, nice. Dan kita ada Mas Mana, pedang tenaga. So dia ada adalah card untuk attack semata-mata. Dan Pipi Zola, alah comel. So kita ada Pipi Zola. Oh, Pipi Zola ni okay, tidak berkesan banyak tiga kali. So kalau attack tiga kali pun tak apa. So kita ada Laksamana Tarung Merah. Apa maksud Tarung Merah maksudnya? Okay, nice juga. Dan kita ada Yaya, tarikan gravity. So korang perasan dia ada star kat atas ni. Aku tak sure star ni untuk apa. Nanti aku kena study balik. Sebab ini adalah first time aku beli kat Boboiboy. So aku tengok ada starter deck dan sangat menarik untuk dibeli. So ini adalah Eggabot. Serangan pertama kat lawan terkena pada diri mereka sendiri. Nice. So kita ada Gopal. Alamak, Gopal jatuh. Kita ada Gopal kat sini. Tukaran pizza. Macam biasa, kuasa Gopal adalah menukarkan benda-benda menjadi makanan. So kita ada Mecha Probe dan Adudu. Ni kalau kata dalam Pokemon punya ni adalah tag team lah ni. Tag team punya card. Tapi tiada effect. So attack dia agak tinggi lah, 220. So next kita ada Tok Kasa. So Tok Kasa ni pun daripada movie Boboiboy. So nice. Dan habis. Itu sahaja untuk deck, starter deck Boboiboy Galaxy Card ni. So bagi aku sangat sangat menarik untuk starter deck ni. Dan agak worth it jugalah untuk kau akan dapat dalam berapa, 40 card tak silap aku. Kat dalam ni 5, 10, 20. Oh sorry, ada 23 card untuk RM17. So dapat 3 special card. So agak menarik, aku suka. So itulah, aku harapkan yang Fang tadi kalau dapat buat special card pun best juga. Ataupun mungkin aku tak, mungkin ada ataupun aku belum terjumpa lagi. So that's it. Terima kasih untuk melihat video ni. Jangan lupa like dan subscribe aku punya channel, so aku boleh buat lagi video-video review. Dan korang boleh komen kat bawah sama ada aku patut teruskan dalam buat bahasa Melayu. So ini first time bahasa Melayu dalam review. Cuma aku sebelum ni aku buat dalam bahasa Inggeris. So aku macam nak improvekan English aku dalam waktu yang sama. So kalau korang suka video ni dalam bahasa Melayu, korang boleh komen. Okay, thank you everyone. Jangan lupa like, subscribe dan sekali lagi terima kasih untuk tengok video ni. Thank you. Can be hook here and then to other. So four here and then we start the movement. Just like this.